Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Di video kali ini kita bakal coba mainin game Pokemon Gale of Darkness ya. Jadi di sini gue maininnya di emulator GameCube. Jadi gue penasaran banget gimana game Pokemon ini gitu ya. Apakah seperti biasa gitu? Fighting Pokemon? Oh, itu kan yang kita belum tahu. Jadi kita bakal coba mulai aja gamenya ya. Oke. New game ya berarti di sini. Oke, ini ada story-nya ya ternyata. Oh, kita bisa new name atau kita bisa pilih nama Michael, David, Adam. Baik, aku akan coba ke David ya. Sepertinya nama-nama David gitu gini. Kita pakai nama yang sudah ada aja. Karena saya malas ya membuat nama. Walaupun tinggal pakai nama kita. Libra. Libra itu nama bintang ya, kasih bintang. Kita ada di sebuah kapal kan. Ada penyerangan kah? No. Ada Pokemon. Kita diserang Pokemon kah? Pokemonnya jahat kah ini? Pokemonnya dikendalikan ya dari itu dan disuruh nyerang kapal. Kapalnya diangkat, bukan diserang ternyata. Jadi Pokemon ini punya kekuatan untuk mengangkat kapal ya. Dan ini orang-orangnya kasihan ya, kayak Titanic gitu di tengah laut. Tolong. Dingin loh laut itu malam-malam, apalagi kalau di es gitu ya. Beku aja kalian. Bisa kram itu kaki berenang terus. Oke. Dan ini kita. Kita sedang bertarung. Ini kita kayaknya ini ya, pakai Salamence. Dragon. Ground. Ini steel. Coba kita pakai Dragon Claw ya. Udah level 50. Dragon Claw. Lawan Metagross. Oke. Ini kayaknya tutorial ya. Battle Pokemon tuh sama kayak gitu. Cuman animasinya yang bikin beda ya. Come on, you can do it, Salamence. Poison, aduh kita kena poison. Baik. Earthquake. Super efektif. Dia pakai jurus poison lagi. Mati Salamence kita, kena poison. Tinggal satu, Baiklah. Gue akan pakai Earthquake. Super Energy. Kalah ya. Dan kitanya sekarat banget, tinggal sisa satu darahnya. Easy. No. Oke, itu mungkin tutorial ya. Cuman kalau tutorial kayak gitu udah biasa ya. Alright, David. Ini kayak cerita Pokemon seperti biasanya ya. Jadi mungkin apakah kamu berpikir untuk mengembangbiakan atau memperkuat selain Eve ya? Dia kayaknya David itu suka banget sama Eve ya. Kita ngomong lagi. Coba kita lihat. Kita cuma punya Eve, berarti tadi itu cuma pinjaman ya. Terus kita kemana? Keluar kan? Terus kita kemana? Ngomong sama ini kan? Hey David. Baiklah. Tidak ada. Sini kah? Kesini. Hey David, sudah selesai. Ini kau mau mengunjungi Profesor Krem? Apa kita dikasih Pokemon ya selain Eve? Jadi ini kayaknya David pengen jadi Battle Coach ya? Baiklah. Kita suruh cari Jovi ya. I think dia ada di
ya, ada di lab ya. Oh, baiklah. Jovi ya, baik, 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 baik. Apa ini? Pada PDA. Oh, jadi kayak, okay. Alat-alat gitulah ya tentang Pokemon. Jadi kita bisa tahu mungkin info tentang Pokemon or something. Top if ya. Gak dikasih Pokemon. Ini Pokemon kah? Okay. Berarti kita disuruh cari tadi siapa namanya. Ini kah kamu? Bukan, dia cewek. Yang kita cari cowok kan, salah. Saya lupa namanya. Atau kamu kah orangnya? No. Battle-nya cukup ya. Sudah cukup dengan battle-nya. Kamu kah orangnya? Bukan ternyata. Oh, mungkin ini udah tua. Gimana cara kita keluar? Sini kayaknya. Jadi kita suruh cari seseorang. Cuma aku lupa namanya siapa ya. Sini pasti penelitian. Ini ya, ini ngantuk. Oke, kita ada di Pokemon Lab. Kau menakutiku, David. Baiklah, mungkin kita coba kesini dulu ya. Kamu kan orangnya bukan? Oh, ada namanya Shadow Pokemon ya di sini. Oh, itu untuk heal tuh ke profesor tadi gitu ya. Ini gak kamu kah yang mau aku cari? Hai David. Oh, ini Purify Chamber. Baiklah. Mungkin akan ku ingat nanti. Kita coba keluar ya. Kita coba keluar, ada apa di luar. Kamu kah orangnya? Oh, ini Jovi. Kita cari Jovi. Berarti Jovi harusnya umuran kita kan. Ini pasti udah gede. Atau kita masuk, coba masuk lab lagi ya. Dia katanya ada dalam lab gitu, cuman gak tahu gimana. Kanan dulu deh. Soalnya ada orang. Bukan dia, Jovi. Jovi. Jovi? Eh bentar. Belum, aku belum lihat Jovi. Oh, ini ruangannya David. Ada something di sini. Oh, ini PDA. Ada message. Oh. Ada item. Itemnya gitu ya, lucu banget ya. PDA. PDA. Punya uang 5.000 mailbox. To David. Keren. Oh, if you try out by the way, add-on. Addon was playing hide and seek with Jovi. Add-on. Addon. Siapa Addon? Ada yang main. Ini kamarnya David kah? Kayak Jovi kah? Lucu ya tadi Pokemon-nya. Kok ke atas ada apa? Tuh juga, kita belum kesini ya. Wow. Nanti kita cari yang seumuran kita. Di sini nggak ada yang seumuran sih. Tua semua. Sini kemana? Oh, ini ke tempat yang tadi. Ternyata bisa lewat sini ya. Oke. Bukannya tadi ada di lab ya? Si Jovi ini. Wow. Ada berita gitu. Yang tadi ya, kapal Libra tadi menghilang gitu. Oke. Jadi beritanya udah sampai sini. Where's Jovi? Ada siapa-siapa. Ini kita turun lagi. Jadi ini cuma dua lantai ya.
kita mencari Jovi tapi tidak ketemu. Katanya Adon lagi bermain petak umpet. Mungkin kita coba keluar. Kalau ada halangan berarti Jovinya bukan di luar gitu. Bisa gitu. Oh, ini keluar ke world map. Ini juga jangan-jangan ke world map ya. Oh iya. Wih, world map-nya gitu loh. Keren juga. Kiri ke world map juga kah? Wih, ada item, ada item. I like item. Antidote. Oke. Okay. Gak bisa ya? Berarti masih dalam lab dong ya? Si Jovi ini. Oke. Okay. Coba kita tanya. Tanya lagi Jovi, Jovi, Jovi. Ih, di mana sih? Mereka main petak umpet tapi di mana gitu ya? Oh, ini Pokemon Healing Machine. Wokai. Berarti ini Purify. Tapi belum ada yang bisa di Purify juga. Ya, kita ke atas kan. Atas tadi kita udah cari gitu. Kiri kan udah. Nggak bisa nemuin aku, Profesor. Aku aja yang dikasih Pokemon. Oh, she. Jovi itu cewek. Jovi cewek. Berarti si itu cewek kan. Wes cewek. Ih, di mana? Sini nggak bisa. Sini kah? Ini bukan Jovi. Duh. Bagaimana ini? Saya tidak dapat menemukannya. Sini kah? Udah jalan-jalan loh ini. Ini bukan Jovi, Jovi. Eh bentar, ini apa nih? Dia ada yang sembunyi. Oh dia. Ini Adon. Oh dia ke situ. Hide and seek, benar-benar hide and seek ya, di bawah meja ya. Sampai nggak kelihatan loh itu, kukira barang ya. Oke, berarti sekarang kita udah bisa keluar ya. Oke, kita keluar. Katanya ada di tanda tanya itu. Nah, kan tadi kita nggak bisa keluar kan, pas di world map kita dipaksa balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita bisa ke sini. Naik motor, mantep banget. Biasanya kira jalan loh kita naik motor ya. Dan sini kita kegelapan sekali ya. Apakah kita akan ketemu Pokemon kegelapan di sini? Shadow Pokemon ya. Wait, siapa itu? Jovi. Ini kan Jovi. Kamu pasti pencuri. Don't move, jangan bergerak, aku cobain. Oh, kita di battle. Tapi kita cuma punya effect. Yang lebih tetap. Sunder. Go Eve. Kita call dulu aja. Nice. Nice. Absorb? No. Dia absorb jurus. Ayo, jurus. Darah kita ini cuma 3. Tackle lagi aja. Call. Easy. Fame. Cuma segitu kemampuan. Oke, kita dapat XP. Cobinnya kalah ya. Kita dapat duit seperti biasa, dapat uang, mata uangnya yen.
Okay, next. Yoi, kamu David. Maaf, maaf. Oh, salah. Oh, ini cowok. Oi, siapa tadi? Ini cewek namanya siapa ini? Jovi ya? Oh, ini Cham. Kakak, ngapain kamu di sini, Jovi? Aku enggak tersesat, kamu yang hilang. Astaga. Baiklah, kita disuruh lihat ini ya, penemuan dokter Kominfo itu. Kok Kominfo? Namanya aneh. Kayak ini ya. Oke, cobin Kominfo. Bukan Kominfo ya. Baiklah. Ya, apa penemuanmu? Oh, ini dokter. Jadi apa yang kamu buat hari ini? Aku pengen tahu, Jovi pengen tahu gitu. Oh, baiklah. PCR. PCR. Wow. Oh, oke. Okay. Ini kayak meringankan penyakit gitu ya. Oke, okay. Terus kita mau bawa pulang ini kan si Jovi ini, si bocil ini. Hai, jadi dia lagi menggambar mesin yang aneh ya, si dokter ini. Kamu mau pulang kakak? Kakak, malah kita disuruh pulang, malah kita ditunjukin jalan pulang ya sama si Jovi. Nah dia yang kita disuruh nyari dia loh. Kita disuruh jemput dia gitu ya. Jemput adik tercinta ya. Coba kita ngobrol dulu deh. Oke. Kominfo ya. Oke, gak ada apa-apa. Oh itu gak boleh. Ini buku, nggak ada yang menarik seperti biasa. Nggak usah ngobrol sama kamu, kamu udah nggak usah untuk ini kunci. Emang harus pulang berarti ya? Emang harus pulang. Let's go home. Oh, ada pesan. Okay, kita disuruh pulang ke HQ ya, ke lab. Let's go home. Kok jahat, apa ya, gelap banget gitu ya. Kayak misterius. Let's go home. Dibonceng lah. Tongit, dibonceng. Gitu. Oke. Okay. Ini jalan-jalan ibu kita ya berarti ini. Hai, mommy. Jangan pergi jauh-jauh. Kakak yang tersesat dan Jovi bawa dia ke sini. If kalau Jovi nggak di situ, dia mungkin akan nangis. Oh my. Adon pasti lelah menunggumu. Oh iya, kita lagi main petak umpet. Bye bye. Si Jovi, bocil memang. Oh, Profesor keren mau menemui kita. Baiklah, kita kesini aja langsung ya. Karena sama aja gitu ya. Enggak juga sih. Lebih cepat lewat kanan ya. Lewat sini agak lama soalnya. Harus kesini. Baiklah, tapi tidak apa-apa. Lebih dekat mungkin ya. Ada Profesor. Di bawah kah? Ini di bawah ya. Ini harusnya kita di bawah ya. Oh, sudah lewat kanan ya. Loh,
sini kak, ini soalnya ditambah jadi 2 orang. Hey David, aku udah menunggu. Has I done? Oh, jadi apa snack machine ini? Snaggy walknya. Oh. Yes. Oke, okay, start. Snack machine itu berapa sih? Oh, mencuri Pokemon dari trainers yang lain ya. Oh, jadi kamu udah dengar Shiro Pokemon kan? Iya, betul. Oh, jadi Pokemon yang di Shiro Pokemon tuh Pokemon yang dipaksa untuk bertarung ya. Jadi snack machine ini pakai untuk mengambil Shiro Pokemon gitu. Baiklah. Jadi kita cobain. Widih. Ini kah snack machine? Shiro monitor. Oh. Jadi tambahin fitur ya. Shiro monitor. Thank you Aida. Kita cobain dulu ya. Oh, kita cobain snack ya sekarang. Ini siapa nih? Wih, ada yang menculik. Oh, oh, oh. Kita kejar, kita kejar. Kita tes snack Pokemon ya. Oh no. Oh ini mencuri. Oh no. Profesor keren. What? Profesor diculik. Tidak, aku akan menyelamatkannya. Spy maps like to battle. Tapi aku, oh dia punya tediursa. Oh karena masih awal-awal, kan masih gunain Eve ya. Yo Eve. Oh, tediursa ini ya Shadow Pokemon. Wait. Oh, kita emang disuruh itu ya. Pokeball, use. Tediusa. Jadi kita bakal paksa Tediusa ini snack ball. Ting. Oke, berhasil ditangkap Tediusa. Easy ya. Jadi kita dapat Tediursa Pokemon kedua kita. Apa? Mesin apa itu? Come on. Oh no, Profesor tetap diculik ya. Kita tidak dapat menghentikannya karena Eve terlalu kecil untuk menghentikan mesin seperti ini gitu ya. Berarti tujuan kita adalah menyelamatkan Profesor ya. Baiklah. Oh dia nangis. Ini Profesor bapak kita ya. Jovi, oh dia took Profesor away. Oh bukan. Don't cry Jovi. I'm sure mungkin Profesor akan baik-baik saja. Jadi kita udah menghubungi polisi. Baiklah. Oh, baiklah. Jadi kita Tediursa harus di dalam ini ya,
Sacrifice Chamber ya. Oh, sedih. Iya, sedih. David, let's complete it. Kita harus menyelesaikan Purify Chamber sendiri. Ada Billy, direktur bukan gak ada di sini gitu. Mungkin gak kita bisa. Baiklah. Oke. Coba-coba kita ke atas ya. Coba kita ke atas. Purify chambernya beres. Ini musiknya lagi enak nih. Oke. Ini battle. Aku gak mau battle. Terus dimana sih? Oh ini. Udah. Gak ada apa-apa ternyata. Terus kita kemana? Musiknya udah happy loh. Terus gimana gitu? Oke. Aku gimana sih? Gimana ceritanya? Terus kita kemana sekarang? Ini Purify Chamber-nya belum siap. Oh ini, kita kesini. Oh tadi ceweknya ini. I get it now. Okay. Okay, purify itu berarti oke, okay, ya dipulihkan lah ya shadow Pokemon-nya. Okay, kita healing dulu. Musiknya berubah gak nih? Enggak. Item storage, Pokemon storage. Ini PC kita untuk akses Pokemon ya. Tapi kita nggak tahu nih selanjutnya kita mau kemana, keluar kah? Kan nunggu purify ini nggak ada misi selanjutnya gitu ya. Oh kesini, coba kita kesini dulu ya, kita coba cari tahu next kita harus kemana gitu ya. Kamar nggak ada. Lili itu berarti yang tadi kan? Kita ke atas. Oh ini. Dia ada di sini lagi gitu. Oh, berarti ini selanjutnya. Oke. Kita disuruh ke sini ya untuk dapetin parts untuk bikin Purify Chamber gitu ya. Mami, biarkan Jovi pergi juga gitu ya. Biarkan David yang pergi sendiri ya. Oh enggak, Jovi di ini ya. Baiklah, ya kita bakal ke situ ya. Lucu ya. Loh. Oke, okay. Kayaknya mungkin segitu dulu deh gue cobain Pokemon ini, Gale of Darkness ini, dan ceritanya ini ada Pokemon Shadow, jadi ada orang-orang jahat yang menghipnotis Pokemon ya, jadi jahat gitu, mereka pakai itu untuk bertarung, dan Pokemon-Pokemon yang jahat itu bisa kita curi gitu, jadi pakai snack ini ya, snack yang tadi, snack apalah itu. Jadi dengan alat itu kita bisa ambil pakai Pokeball Pokemon jahat itu supaya kita bisa restore gitu kembali Pokemon-nya. Supaya nggak dipakai untuk kejahatan lagi ya, itu ceritanya. Dan sekarang kita lagi misi untuk dapetin parts-nya itu, tapi belum
ini gue bakal belum lanjut dulu. Jadi di Pokemon ini battle-nya sama seperti biasa ya, kayak Pokemon-Pokemon biasanya, cuma dengan animasi-animasi yang lebih wah gitu ya. Dan juga kalau ada story-nya juga sama. Jadi mungkin segitu dulu gue cobain ini. Like kalau kalian suka videonya, komen game apa lagi yang harus gue cobain, ataupun kalian ada sesuatu yang bisa aku improve gitu untuk di video ini. So thank you teman-teman semuanya. See you in the next video. Bye-bye.